Oke, selamat pagi. Kita uji terbang. Ini bikin boxnya untuk bawa agak susah dan karena terlalu panjang, jadi saya lepas bagian fin atau stabilizernya. Nah, sekarang kita lem dulu. Kita gliding test dulu ya. Kemudian pagi jam 6, ini juga lapangan mau dipakai para pemain sepak bola, jadi sepertinya di sini akan sebentar. Agak stall. Kita coba sekali lagi. Aduh. Alah. Waduh, memang stall. Jadi kurang beban depan. Yang disetting pesawat ya, enggak ya. Penerbangan pertama dibantu pemain sepak bola. 400 putaran karet. Kurang power. Suun ya. Ini adalah karet 3,2 mm. Jadi kayaknya kurang ya. Dan propellernya 6 inci. Berat total ini 29 gram. Jadi sepertinya kita butuh 4,8 mm dengan prop 7 inci. Tapi kita coba dulu sampai 800 putaran karet. Aduh, bingung ini pegangnya kalau dua prop harus bikin konstruksi. Penerbangan kedua dengan 800 putaran karet. Aduh, lemparnya bingung. Ternyata powernya enggak ada. Kita pindah daripada terburu-buru, lapangan mau dipakai. Ngungsi, pindah tempat. Kemudian, aduh, agak susah juga untuk menggulung karet posisinya kalau model seperti ini. Karet saya perbesar ukuran 4,8 mm satu lingkar. Saya coba 300 putaran karet. Mekanisme melepas baling-baling. Ini metode yang biasa dipakai Pak Dias untuk sudah terlanjur. Amsyong gagal. Talinya tersangkut beberapa kali. Kita coba lagi 300 putaran karet. Alah, kok gak udul. Loh kan kalau gini. Wah, apes. Oke. Ah, ternyata tidak mampu. 300 putaran karet. Ternyata tidak mampu. Baling-baling kita ganti dengan yang lebih besar. Atau kita coba sekali lagi ya, putaran karet kita perbanyak. Dengan 450 putaran karet. Kemudian ini pengganjal supaya baling-baling tidak berputar. Jadi saya bisa merekam dengan tangan kiri, tangan kanan hanya memegang pesawat. Oke. Supaya tidak hilang, karena yang tadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim, penerbangan selanjutnya. Aduh, walah ya Allah. Ternyata lepas duluan. Aduh, yang bikin susah adalah rilisnya sambil merekam, karena sendiri.
ini yang bingung rilisnya ya, yang aduh, karena kadang lepas satu, satunya tidak lepas. Kita coba lagi 500 putaran karet. Sip 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 sip. Oke. Oke. Ternyata powernya kurang. Baling-baling saya ganti 7 in dari 6 in. Putaran karet 500. Alhamdulillah. Sepertinya terakhir dengan 650. Alhamdulillah. Mantap. Aduh, aduh, kameranya sudah hamsyong, tidak kuat. Jadi bisa dibilang bahwa ini adalah biplane kanat mirip seperti Wright Flyer atau Wright Brothers. Akan tetapi ini pola asli dari HCT-1, hanya saya rombak untuk bagian fin ya. Jadi yang aslinya adalah chordnya lebih panjang, ini saya kecilkan dan span lebih tinggi atau lebih besar. Dulu pernah bikin yang skala dan terbangnya juga tidak berdurasi, itu karena pengaruh baling-baling. Kalau ini tadi kan baling-baling sudah saya ganti menjadi 7 inci, awalnya adalah 6 inci. Dengan berat total 29 gram, ini sekarang menjadi 32 gram untuk wingspan 36 cm. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.